Parurem. Cosplay Cosmo mantap. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Alhamdulillah sahabat CRC, pemasangan batanya sudah selesai. Jadi sahabat CRC, untuk atap musola itu larinya ke sana, ke talang sahabat CRC. Jadi antara atap musola sama kamar mandi itu ngetrap. Nih, ini kan ini musola naik sedikit biar ngetrap, nanti dari depan tuh tampak ada minimalisan sahabat CRC. Jadi ikuti terus ya. Jadi sekali lagi, ini kamar mandi khusus perempuan, ada kloset jongkok dan ada kloset duduk. Yang sana itu kloset kamar mandi khusus laki-laki, sama juga kloset duduk dan kloset jongkok. Yang tengah adalah musola, tempat ibadah. Ini nantinya kamar mandinya itu standar hotel. Woi, dia kayu nek. Ya iyo, penane ngongkon di kongkon ngongkon lah. Di nek. Ngongkon-ngongkon ini. Jadi itu persiapan tukang lasnya, itu baju kuning itu persiapan tuh. Makasih. Itu apa itu? Usuknya dua. Ini untuk sini dicor ya. Oh ya, tar. Oke sahabat CRC, dimanapun berada, nih pemasangan bata di atas ring sudah selesai gawelnya. Jadi sekali lagi, musolahnya itu nanti larinya ke belakang, ke apa itu namanya, talang cor. Jadi yang pas musolah itu tinggi, yang di kamar mandi itu pendek, jadi agak kayak tangga itu nantinya jadinya. Jadi ikuti terus video-video dari CRC Official biar tahu gimana jadinya resort ini ya. Ikuti terus. Selamat menonton. Ada. Awas. Terus. Pok kera. Itu solong benes. Ya, 5 sip. 5 sip. Sudah beres. 5. Sip, lah. Usahakan wajib di lot kanan kiri ya. Sip, Mas, 10 sah, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sip.
apa sih? Pengecoran kolom 2015. Semoga aman terkendali. Aman. Nih, pengecoran ya. Ikuti terus. Hengguran, Cer. Nah, diriku kenti noblok-blok kayak. Ya. Allah. Heru Supratman, ngapain? Hah? Stop. Apa CRC? Tukang aja juga ikut ngaduk luluh ini. Tukang senior ini. Jadi jangan merasa tukang senior entah apa. Yang penting intinya kerja sama. Ya, Pak Son, Pak tukang ya. Oke. Gimana ini? Kurang apa gimana? Kurang satu ember. Oh, kurang satu ember. Ini terakhir. Hah? Bentar, ndai. Sudah? Full? Alhamdulillah. Aman juga. Jadi ikuti terus ya. Ini alhamdulillah pengecoran satu kolomnya sudah beres. Ini nantinya 4. 1, 2, 3, 4 ya. Alhamdulillah sahabat CRC, ini pemasangan tiang yang nomor 4 ini sudah beres tiang-tiangnya. Nih, Tinggal ngecor. Ya, bikin cor. Alhamdulillah. Nih, tinggal ngecor satu ini sudah. Jadi 4 sudah kelar semua sahabat CRC. Yang musola terasnya. Jadi ikuti terus video-video dari CRC Official. Kita belajar bareng tentang ilmu bangunan. Kali ini ilmu tentang pemasangan kolom utama buat musola. Jadi ikuti alurnya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah. Berkonten sambil bekerja, bekerja sambil berkonten. Kalau tidak berkonten berarti saya masih libur. Selamat menonton. Pengecoran tiang yang nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ini sih terakhir sebenarnya. Pengecorannya nomor 4 ya. Sih. Alhamdulillah sudah beres. Tiang 4 sudah terpasang sampai cerce. Udah full. Sudah, Mas. Sudah. Ini besinya di as. Iya. Asan. Ini teras musola sampai cerce. Nih. Jadi sekali lagi sahabat cerce, ini kamar mandi. Kamar mandi untuk perempuan ada 2, kloset duduk dan kloset jongkok. Musolahnya, kamar mandi laki-laki ada 2, kloset duduk dan kloset jongkok. Untuk masalah masuk, pintu masuk, ini paling pintu masuk khusus musolah. Kalau yang ini loster nantinya. Ini pintu masuk untuk kamar mandi perempuan, jadi langsung ke musolahnya. Kalau ini pintu masuk khusus laki-laki di sini, jadi ke kamar mandi langsung ke musola. Jadi ini lagi pemasangan baja berat. Ini ya, sekali lagi ini. Lanjut terus. Video-video dari CRC Official. Kita belajar bareng tentang ilmu bangunan. Masalah atap itu musolahnya itu lari ke talang cor itu. Di sana ada talang cor. Kalau yang bangunan yang ini larinya ke utara sama CRC. Jadi ikuti terus video-video dari CRC Official. Kita belajar bareng tentang ilmu bangunan. Kita berkonten sambil bekerja, bekerja sambil berkonten. Tuh lihat tiang 4, 1, 2, 3, 4 alhamdulillah sudah beres.
tinggal ring balapnya habis ini. Jadi yang sebelah sana selatan itu pintu masuk kamar mandi khusus perempuan. Yang tengah ini pintu musolahnya. Yang sana itu khusus pintu kamar mandi untuk ke laki-laki. Jadi kamar mandinya ini standar hotel. Ada kloset duduk dan ada kloset jongkok sama cerce. Jadi nanti di Cafe Cosmos ini di area sini ini ada kasibu-kasibu ini. Ini nanti namanya Kopi Cosmo, Cosmo Kopi. Jadi Cafe Cosmos ini berada di Dusun Patok 11, Desa Gedung Gebang, Kecamatan Tegal Drimo, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Jadi barangkali sahabat CRC yang mau ke Alas Purwo, tolong mampir ke Kopi Cosmo. Tempatnya ada di Jalan Alas Purwo, di Dusun Patok 11, Desa Gedung Gebang, Kecamatan Tegal Drimo. Oke, sahabat CRC, jadi tonton terus video-video dari CRC Official. Tolong kalau bermanfaat tolong di-share ya sahabat CRC. Yuk kita tonton video berikut ini. Oke sahabat CRC, dimanapun berada, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Bila mana ada kata-kata kurang menyenangkan, mohon maaf. Dari CRC Official, Aero Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video dari CRC selanjutnya ya. Salam sukses, salam semangat bagi para pemula.